Adik kakak tidur. Apa ini? Ini keciput. Cemilan enak. Menara 101. Itu yang bungkus loh. RT 05. Ini yang bungkus. Ini namanya keciput. Enak, Lid. Enak. Halo guys gitu. Mam, mam. Bapak panggil. Bapak. Panggil. Bapak. Mbek. Kucing. Bebek. Bebek. Kalau babi? Pi? Babi, babi, pi, babi. Anjing. Guk, guk. Sapi. Sapi. Kucing. Gimana kucing? Lirik banget. Kalau la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salat, kalau salat gimana salat? Itu azan. Salat lo. Salat ya. Piye sholat kayak kakak? Oh, itu azan, masih azan. Dadah. Dah. Kisbah gimana? Oke guys, alhamdulillah. Hari ini Epul mau bagi-bagi sembako. Nah, ini dari abang kita di Singapura, dari tak payah sebut namanya ya. Uang hamba Allah, uang sedekah subuh Epul belikan sembako sebanyak 10 paket ya. Ada beras, ada minyak, ada kicap, ada mie sedap, ada gula. Nah, itu uangnya itu hari 1.250.000. Nah, nantinya sembako ini akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di kampungnya Epul. Ini mau dibungkus sekarang, dibantu sama istri. Tim bungkus-bungkus, guys. Nah, dan juga dibantu tukang ya? Rusuh. Ada Mas Khalid. Sini loh. Sini. Malu guys ya. Senyumnya Bu ya. Senyum. Giginya mana giginya? Gigi. Rambut mana rambut? Ini rambut. Mata ketip. Gantengnya gimana? Lihat ini. Adek, gantengnya yang mana? Dia suka malu guys. Oke. Kita bungkus ya. Bungkus. Ini tasnya juga Apple beli ya, bag-nya ya. Beli dekat Indomaret. Ini ya. Monggo teman-teman yang ingin berbagi, monggo ayo. Ayo. Jom teman-teman yang saudara-saudara. Iya. Yang ada di luar Indonesia. Bersedekah lewat kami, insya Allah amanah. Insya Allah. Ngetril guys, dia ngetril. Ini juga kemarin ada pesan ya dari Pak Kiai yang selalu Epul bagi nasi lemak itu dari Pondok Pesantren Al Islam. Nah, Pondok Pesantren Al-Islam untuk adik-adik penghafal Al-Quran. Nah, pesannya Pak Kiai itu dia berharap ada donatur atau ini ya, orang yang ingin memberi makanan untuk adik-adik penghafal Al-Quran. Karena sekarang katanya
muridnya sudah bertambah kurang lebih 130 murid. Nah, Bapak Kiai ini sangat berharap ada saudara kita yang dari Indonesia maupun dari luar negara yang ingin berbagi rezeki ya, berupa makanan dan minuman untuk adik-adik Al-Islam melalui Epul. Nah, boleh WhatsApp nomor di bawah. Langsung nanti akan Epul balas ya WhatsAppnya. Karena ini pesan dari Bapak Kiai. Dan kemarin yang datang ke sini bukan Bapak Kiainya, melalui Bapak Ustadz. Nah, pesan dari Pak Kiai kepada Ustadz, terus Ustadz datang ke rumah Epul. Ada dua orang itu guys yang datang ke sini. Oke, Asyang. Sekarang berasnya sudah mahal banget, guys. Beras mahal. Nah, ini 50. 50.000. Gula 15, 15 atau berapa gitu. Mahal banget sekarang. Minyak juga mahal. Makanya Apple berniaga nasi lemak juga harganya dinaikkan, yang sebelumnya kan naik dari 5.000 telur separuh jadi 7.000 pakai telur satu. Terus 40. Adek enggak boleh. Dimarahin nanti, dimarahin lo. Enggak boleh, letak, letak. Pinter. 40 sayang. Sini sini nih. Ayo buka. Sini lo. Sek, tutup nih bagus mau piye? Bagus kok gitu. Cium, cium. Cium. Sini lo cium, cium. Oke guys, ini udah siap dibungkus ya. 10 paket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dan berasnya ada lebih satu itu, guys. Mungkin orangnya yang punya kedai semalam hantar ke sini. Terlebih satu, nanti Apple nak kembalikan. Satu pack dengan berat 3 kg. Apple nak bagi-bagi sembako dulu ya. Tapi ini masih panas banget karena sekarang udah jam 12. Panas seperti ini, guys. Mungkin nanti sore akan Apple bagikan kepada warga ya. Oh ya, di sini ada juga belennya. Ini minyak. Apple belinya satu dus isi 12, yang satu Apple bagikan ke itu yang ngantarkan kemarin. Pekerjanya ya, yang ngantarkan beras ini sembako semua ke sini, Apple bagi satu. Terus ini ada belen satu. Dia juga nak ini hadiah lebih satu. Itu istri yang sudah bantu-bantu. Oke. Jadi untuk teman-teman ya yang ingin berbagi sembako dan nasi lemak, boleh WhatsApp ke nomornya Apple yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.